Kembali lagi bersama saya, Pramita. Di video kali ini, saya memenuhi permintaan salah satu dari kalian, yaitu membuat vas bunga. Kali ini saya buat dari botol kemasan, botol minuman. Nah, hasilnya seperti ini, berbentuk seperti kristal. Saya kasih warna hijau dan warna bening. Semoga kalian suka. Sebelum kita memulai tutorialnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bahan yang diperlukan sangat mudah untuk diperoleh, yaitu botol kemasan minuman. Saya gunakan botol aqua yang 1,5 liter seperti ini yang besar. Botol kemasan merek lain juga bisa. Kemudian kertas crepe paper seperti ini. Nah, ini bisa dibeli di tempat fotokopi atau alat-alat tulis. Nah, itu saya beli sekitar harganya 2000-an. Kemudian langkahnya dari tutupnya ini kita tekan masuk ke dalam seperti ini. Bisa kita buka dulu supaya udaranya bisa keluar, lebih gampang untuk ditekuk seperti ini. Kita tekuk ke dalam. Nah, ini sengaja speednya tidak saya cepatkan supaya lebih gampang dipahami. Nah, ini kecepatannya normal. Nah, kita tekan seperti ini dan kita rapikan. Kita tekan sampai masuk ke dalam seperti ini, sampai bagian bawahnya ini merata, bisa digunakan sebagai dudukannya. Kita tekan. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, ini sudah rata. Ini nanti jadi dudukannya seperti ini. Kemudian supaya bisa kita bentuk, kita buka tutupnya. Karena kalau kita tutup, nanti udaranya tetap di dalam sehingga tidak bisa kita bentuk seperti ini. Nah, ini untuk bagian bawahnya, kita tekan seperti yang tadi, kita masukkan ke dalam. Sama caranya seperti yang tadi, kita tekan ke dalam. Yang perlu diingat, tutup botolnya itu dibuka dulu ya, supaya udaranya itu bisa keluar sehingga bisa kita tekuk. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini nanti untuk sebagai vas bunganya, bagian atasnya seperti ini. Nah, ini ada garis-garis dari botolnya, kemudian kita ikutkan garisnya, kita tekan, kita bentuk garisnya dari atas sampai ke bawah, kita ikuti bentuk garis botolnya seperti ini, kita tekuk. Nah, ini
Kemudian ada lagi, kita ikuti garis selanjutnya. Kita tekuk lagi. Kita tekuk sampai seluruh garis dari botolnya. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, supaya lebih membentuk agak kurus dia, bisa kita buat seperti ini. Kita tekan ke bagian tengahnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini dia. Kemudian, nah ini bagian atasnya, dan yang pakai tutup itu bagian bawahnya. Nah, kita siapkan air. Lalu kita isi di dalam botol. Ini sudah saya isi pakai air yang bening. Hasilnya seperti ini. Nah, ini jadi vas bunganya itu seperti vas bunga kristal. Kelihatan seperti kristal. Nah, ini. Nah, untuk yang kedua saya mau buat warnanya. Kali ini saya pakai yang warna hijau. Kalau mau buat warna lain juga nggak apa-apa. Saya punyanya yang hijau, jadi saya buat yang hijau. Nah, ini kita rendam di airnya. Kalau tidak punya kertas crepe, mungkin bisa juga pakai pewarna pakaian, mungkin bisa. Yang penting airnya bisa berwarna. Nah, ini hasilnya menjadi warna hijau. Lalu kita isi airnya ke dalam kemasan botol yang tadi. Kita masukkan dari atas. Nah, ini. Lalu kita tutup.
Nah, bagian tutupnya ini kita letakkan pada bagian bawah. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya lumayan cantik, menyerupai kristal dan gak kalah cantik dibanding yang dijual. Seperti ini juga cantik, yang warna bening saya buat seperti kristal asli nih. Nah, hasilnya seperti ini. Mau buat warna yang lain juga cantik. Nah, untuk membuat vas bunganya, ini saya ambil busa bunga, saya potong sesuai dengan ukuran botolnya, kemudian saya kasih lem supaya tidak goyang. Saya kasih lem, ini pakai lem tembak saya buat. Nah, tinggal kita letakkan busa bunganya seperti ini. Dan ini sudah menempel. Lalu tinggal kita ambil bunganya. Nah, ini bunganya sudah ada saya buat tutorialnya di video-video sebelumnya ya. Silakan dicek. Dan langsung kita masukkan ke busa bunganya, kita tusuk seperti ini. Dan hasil akhirnya seperti ini, vas bunga kristal dari botol kemasan minuman. Nah, ini saya buat warna hijau, aduh ini lumayan cantik, saya sangat suka sekali nih hasilnya. Dan saya buat juga yang warna bening seperti ini, semoga kalian suka ya. Nah, buat teman-teman yang ada ide saya mau buat apa di video selanjutnya, tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.